guys, assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi bareng Nyonya. Malam ini sudah malam banget ya teman-teman. Sudah pukul jam 10:30, jam waktunya saya istirahat ya teman-teman. Tapi saya tuh mempunyai kebiasaan ya teman-teman, setiap malam aku tuh pasti apa ya, kayak semacam kecanduan gitu ya teman-teman. Awalnya tuh memang nggak pernah, tapi sekali aku coba itu keterusan, benar-benar kayak kecanduan gitu loh. Jadi setiap malam sebelum saya tidur aku tuh pasti minum susu. Ini adalah susu rasa pepaya. Awalnya aku tuh nggak pernah yang namanya apa minuman susu ini, tapi setelah aku tahu rasanya tuh enak dan seger banget, aku tuh jadi kayak kecanduan gitu loh teman-teman. Dan sekali beli aku tuh banyak ya, biasanya kalau sekali beli aku bisa 5-6 kotak, karena memang ini harganya murah juga. Ini benar-benar bikin aku tuh kecanduan ya teman-teman. Setiap malam aku tuh pasti sebelum mau tidur aku pasti minum ini. Biasanya satu kotak ini, karena ini apa ya, isinya tuh banyak penuh dan aku juga nggak mau minum banyak dan isinya penuh ya teman-teman, itu bisa aku minum itu dua kali minum ya teman-teman, nggak satu kotak ini habis karena aku takut gemuk juga. Tapi ini benar-benar bikin aku tuh kecanduan. Setiap malam aku sebelum mau tidur aku tuh apa ya, kayak teringat-ingat minuman ini terus gitu loh teman-teman, karena ini memang seger banget. Aku suka banget sama rasanya, ini adalah rasa pepaya. Dan beberapa bulan belakangan ini ya teman-teman, setelah puasa, karena awalnya saya membeli minuman ini tuh karena aku puasa ya teman-teman. Jadi awalnya saya membeli minuman ini tuh karena puasa ya teman-teman. Tapi setelah saya tahu rasanya itu seger banget, itu aku jadi kecanduan banget minum minuman ini sampai sekarang. Kalau habis pasti aku beli karena memang harganya tuh murah juga ya teman-teman. Ini juga malam ini aku tuh punya makanan. Ini aku nggak tahu apa namanya, tapi mungkin kalian semuanya juga udah pernah coba makanan ini. Dan ini aku tuh beli di kayak Family Mart, karena tadi siang aku tuh habis nganterin kakak aku ke periksa dokter. Dan sekalian aku tuh beli susu kayak gini, karena memang di kulkas itu tinggal beberapa. Dan juga memang nggak bisa beli terlalu banyak ya teman-teman, karena expirednya itu cepat. Jadi aku paling biasanya beli 5 kotak atau 6 kotak gitu, bisa aku minum satu minggu lebih. Ini aku minumnya tuh kalau malam aja ya teman-teman, kalau pagi dan siang aku nggak pernah minum ini. Karena ini memang benar-benar apa ya, aku kecanduannya itu malam hari sebelum aku tidur pasti pengennya tuh minum ini, pengennya yang seger-seger gitu loh. Apalagi di Taiwan itu sekarang musimnya lagi musim panas banget. Buat teman-teman yang ada di Taiwan pasti kalian merasakan hawa panas beberapa minggu ini ya teman-teman, hawanya tuh sangat-sangat panas. Dan juga malam ini aku mau makan nih ya teman-teman. Aku nggak tahu ini namanya apa, tapi sebelum saya membeli makanan saya pasti selalu menanyakan kepada petugas tokonya kalau ini tuh halal atau tidak, dan di dalamnya ada babinya apa enggak. Karena memang kan kalau makanan dingin tuh kebanyakan tulisannya tuh Cina dan memang tidak tertera tulisan halalnya gitu. Jadi sebelum saya membeli minuman ini pasti aku nanya dulu pada petugasnya. Dan ini katanya halal sih karena ada gambar ikannya, mungkin ini rasa ikan kan. Karena aku benar-benar nggak tahu bahasa sih, emangnya aku memang benar-benar nggak tahu tulisan Taiwan ya teman-teman, padahal di sini sudah lama tapi nggak tahu. Oke, jadi sekarang aku mau makan ini dan ditemenin oleh susu kesukaan aku, dan ini seger banget. Buat teman-teman bisa coba atau bikin sendiri ya teman-teman, susu tanpa rasa dicampur pepaya di blender itu segernya, masya Allah. Buat yang suka susu atau yang suka buah pepaya, kalian pasti cocok banget dengan minuman ini, karena ini benar-benar kayak
tapi ya rasanya itu kayak nah, karena memang waktunya sudah sangat malam, sekarang aku mau makan. Satu suapan buat temen-temen yang ada di rumah. Aku yang makan. Murah juga ya teman-teman, satu ini kalau di rupiahin cuma 10.000 rupiah. Di dalam tuh ada telur, ada sayuran, terus aku gak tau apa namanya, tapi ya pasti enak. Minumnya susu. Aku mau apa ya? Pokoknya ini. Pucet. 什么了？我给你一半。嗯。试试看，要不要？买什么了？不晓得。这个不知道，找我们在这里买，找上这一人买的，要不要？关门一下了，我们再去。啊？什么东西了？不知道这个饭了，饭里面有。我换了，我换了，不要。饭。 要不要给你一半？不要，这个有饭跟蛋，里面放蛋，有一点点鸡肉了，一点点鸡。哎，好吃，我不吃，我吃不了呀，俺吃，我还没有蛋，不蛋了。这边的鸭好嘞。嗯。这边有蛋呢。你这边鸭而已。 Kakekku bangun lihat aku lagi makan tapi ditawarin nggak mau. Oh, jangan. Oh, nanti ibu kau sengsara mencari. Kau siapa pun yang yang deh, si Wanzi. Bukanlah, siapa yang si. Udah teman-teman, aku makan satu aja karena waktu udah malam takut. Gendut juga karena memang udah gendut banyak banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.